Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين والصلاة والسلام أتمان أكملان على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر وتمن بخير يا كريم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما وفهما أما بعد. Yang saya muliakan Tua Imam kita pada malam ini dan juga para-para tetamu Allah Subhanahu Wa Taala yang saya dipahamkan terdiri daripada persatuan Iqra, Isra. Yeah. Alhamdulillah. Yang pertama, kita memanjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini Allah bagi kita peluang. Yang pertama, peluang dapat menunaikan ibadah, iaitu dengan kurniaan dan nikmat Allah dengan yang diberi kepada kita, nikmat kesihatan dan nikmat kelapangan waktu. Seperti mana yang telah disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang mana ramai manusia tertipu dengan keduanya, iaitu nikmat kesihatan dan nikmat kelapangan waktu. Jadi alhamdulillah pada malam ini dapat kita pertama memenuhi waktu kita dengan datang ke rumah Allah bersolat berjamaah dan juga masa yang mencemburui kita dapat kita juga sedikit berkongsi tentang sebenarnya adalah perkongsian tentang amalan-amalan yang disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kerana malam ini malam yang istimewa, terdiri daripada para pelajar kita yang akan menduduki peperiksaan esok hari, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan seterusnya. Jadi langkah baiknya Ustaz cakap pasal pengalaman kita belajar lah, supaya tak boring sikit. Dengan ceramah aja boring juga kan. Amalan yang disukai oleh Rasulullah juga menuntut ilmu. Salah satu amalan juga yang digalakkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga baginda mengatakan talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu satu kefarduan kepada orang Islam, Muslim dan Muslim. Maknanya kita ni sedang berada
di landasan yang betul lah. Yang pertama. Yang kedua, kita diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya, sebab kita berada dalam satu taman, taman syurga. Perjalanan yang membawa ke taman syurga. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yastamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan mencari ilmu, Allah akan mempermudahkan jalannya ke syurga. Aduh, bukan senang jalan ke syurga. Jadi kita kurang-kurangnya Allah Subhanahu wa taala telah bagi peluang kita berada di landasan yang kita kata agak mudahlah, ke syurga. Tapi belum tentulah, cuma landasan yang agak mudah. Jadi pada malam ini, jadi kita buat sedikitlah perbezaan. Kita bercakap tentang menuntut ilmu supaya bagi semangat sikit. Nak membaca ni 2-3 hari, esok dah pun kalau nak baca tak sempat dah. Tapi tak apa, masih ada lagi seminggu. Di biasanya lah, apabila kita berbincang tentang ilmu ini, memang perkara yang agak luas. Dan ilmu tidak boleh kita mendapatinya melainkan dengan satu sahaja, iaitu menuntutnya, mencarinya. Dan mencarinya juga dengan kita perlu mutala'ah, membaca. Dan sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala ayat yang pertama, apa dia? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat yang pertama. Suruh baca. Baca, baca. Faham? Tak faham, bacalah. Insya-Allah faham. Ikut pengalaman saya begitu. Kalau tak faham baca sekali, memang tak faham. Kalau baca dua kali, memang tak faham juga. InsyaAllah 100 kali faham. Itu saja. Kena baca banyak. Dan kalau kita tengok sikitlah statistik yang dibuat kajian, menurut berapa tahun, 1996, agak lama lah. Di Malaysia ni, statistik membaca rakyat Malaysia berapa buah buku setahun? Cuba teka berapa? 2 muka surat. Statistiknya adalah 2 buku setahun. Itu tahun lama lah, 1996 statistik tu. Tapi ini menunjukkan sikap membacanya yang begitu tinggi. 2 buku setahun. Orang Jepun. Orang Jepun pula. Berapa dia baca buku setahun? 40 buah buku setahun. 40 buah buku setahun. Sebab tu kita tengok mereka maju. Baca ini bukan artinya baca subjek yang nak periksa esok saja. Baca dengan cara umumnya, apa-apalah buku yang boleh memberi kita kemanfaatan dan juga menambah pengetahuan kita. Itu yang dimaksudkan. Jadi 40 buah buku orang Jepun. Orang Eropah berapa? Agak-agaknya berapa lah? Separuh orang Jepun. Berapa? Separuh. 20 buah buku setahun.
Orang Arab, orang Arab mengikut statistik tu, tak tahulah betul ke tidak, 20 helai muka surat setahun. Ha, tak tahulah betul ke tidak, itulah yang ditulis. Ha. Jadi itulah menunjukkan bagaimana orang Islam ini baca banyak ke baca sedikit. Jadi kalau 20 muka surat agak sedikitlah nak dibandingkan dengan 40 buah buku. Belum lagi cerita pasal membaca bahan-bahan apa pula. Baca tu kalau dimaksud di sini baca bukulah. Tak kira lah baca WhatsApp tu, tak kira. Itu memang 24 jam. Bangun mula-mula baca WhatsApp dulu. Betul. Betul. Itu amalan kita. Tak salah nak baca WhatsApp. Tak salah. Cuma kena beri keutamaan. Macam sekarang ni kalau boleh handphone tu suruh dia tidur dulu. Kita yang juga patutnya membaca buku-bukulah. Sebab bukulah yang akan memberi kita pengetahuan dan memberi kita suatu taraf yang membawa kepada ketamadun dunia ke tamadun akhirat. Tapi harap-harap tamadun dunia membawa tamadun akhirat. Jadi kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah juga, mudah-mudahan. Jadi itulah perkongsian kita, insyaAllah. Jadi kita tahu bahawa kita ni mempunyai berbagai-bagai watak, berbagai-bagai perangai. Ya, betul. Ada yang ni baca buku waktu pagi, ada yang ni baca buku waktu orang semua tidur, pukul 12 malam dia baru bangun. Ada setengah dia baca buku 3 pagi. Tapi siapa yang lebih mengetahui? Anda yang tahu tentang waktu yang sesuai untuk membaca buku. Jangan ada paksa pula. Kita tak nak baca waktu yang tak sesuai, kita paksa diri kita, memang tidak akan mendapat apa-apa. Jadi kena carilah waktu, carilah masa yang sesuai untuk kita mutalaah, kita baca buku. Sebab itu saja yang mudah kita faham. Sebab jiwa, mindset kita dah dibuka. Kalau kita terpaksa, mindset tertutup, hanya mata saja yang buka, akhirnya mata pun merudup juga. Sebab apa? Tidak bersedia. Jiwa tidak bersedia untuk menerima ilmu. Jadi kalau ikut ulama-ulama kita dahulu, sebelum kita nak baca buku tu, kena tanya diri kita dulu. Baca buku nak buat apa? Sebab tu kalau kata ulama dahulu, dia perlu apa? Perkara pertama yang perlu diletakkan sebagai asas kepada amalan kita, hadis pun hadis pertama juga dalam Sahih Bukhari. Hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Ulama kata perlu apa? Tashihun niyyati. Memperbetulkan niat. Kita baca buku ni nak buat apa? Tanyalah diri sendiri, jangan tanya saya pula. Nak periksa, memanglah lepas periksa lupa segala-galanya. Dia kena betulkan niat. Nak baca buku, nak dapat ilmu, nak mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu adalah tuntutan agama kita. Jadi kalau kita tanamkan sikap ataupun sifat sebegini, insya-Allah Allah mempermudahkan kepada kita. Sebab kita kadang-kadang kita baca tapi kita tak tahu apa yang kita nak. Target kita tak ada.
Dan inilah kebanyakan daripada kita, bukan bukan antum saja, saya pun sama juga. Kalau belajar tanpa ada sasaran yang jelas, hanya ikut-ikutan. Tanya kenapa kamu belajar? Karena saya ikut kawan saya belajar. Kerana apa saya pilih kursus IRK? Kerana kawan juga pilih. Kerana apa kursus IRK? Kerana itu saja yang dapat. Oh, itu saja yang dapat. Bukan kerana pilih IRK itu kerana suka. Kerana mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlu berbetulkan niat. Ha, tidak terlambat. Jadi kita betulkan niat kita, mudah-mudahan dengan memperbetulkan niat, Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan jalan kita untuk memahami, mendalami dan menghafal ilmu. Nah, itu penting. Kena jiwa kita bersih. Tadi pun dah solat taubat dah. Jangan hari ni taubat, esok buat lagi. Kita maaf. Kadang-kadang kita tengok orang tu bagus, tapi apabila sampai satu tahap, segala-galanya berubah. Banyak berlaku dalam masyarakat hari ini. Kadang-kadang cantik dia punya pembelajarannya, sekolah apa, sekolah asrama, sekolah agama lagi. Lepas grad, lepas habis ijazah, kerja, agamanya entah ke mana, pakaiannya entah ke mana, auratnya tidak dijaga, pergaulannya tidak dijaga. Itu yang realiti dalam masyarakat hari ini. Jadi sebab itu yang kita belajar ini sebenarnya membawa, membekalkan kita menjadi insan yang disebut Rabbah, Rabbani, yang Rabbani, yang berpandu kepada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita belajar tu hanya perwasilah saja. Yang sebenarnya adalah nak membentuk jiwa kita, nak membentuk akhlak kita, nak membentuk peribadi kita. Itu yang sebenar. Walau apa yang kita belajar pun, akhirnya apa yang akan dikira adalah amalan-amalan baik kita, perangai-perangai kita yang baik di akhirat nanti. Jadi itu yang perlu kita tekankan juga, selain daripada teknik-teknik, selain daripada cara-cara yang pelbagai. Jadi mudah-mudahan kita dapat melakukan dengan baik, insya-Allah. Jadi dalam konteks kita bincang tentang peperiksaan ini, maka senang saja periksa itu. Janganlah terlalu stres. Bagi ustaz, orang yang baca last minute itu memang stres. Patutnya persediaan perlu buat awal. Itu saja. Baca tak banyak pun tak apa dari awal. Muka surat cukup dah. Tapi kalau satu hari satu muka surat, 4 bulan, berapa? 14 minggu. Berapa hari tu? Saya ni matematik lemah. Kiralah sendiri. Jadi begitu. Maknanya persediaan tu perlu. Sebab apa? Sebab kalau kita persediaan dari awal, kita dah baca, kita telah mutala'ah, kita faham, dan pahaman itu dia akan membawa kepada paham tajuk yang berikutnya. Sebab kadang-kadang tajuk itu bersambung-sambung, berkait-kait dengan tajuk yang akan datang. Jadi kalau kita dari awal tak faham, maka akhirnya juga menyusahkan untuk dipahami. Jadi sebab itu kena mulakanlah dari awal. Walaupun kita tidak mengambil serius, tapi yang penting kita faham, kita baca, kita memahami yang paling utama sekali. Sebab faham itu akan membawa kepada memudahkan perkara yang akan datang.
Nasib baik kita ni di sini tak ada peperiksaan yang mengejut. Ini cerita pengalaman diri. Saya dulu belajar di negara Arab, negara apa? Tunisia. Dah dengar Tunisia? Kat mana tu? Benua apa? Afrika. Afrika Barat, Afrika Utara, Afrika Selatan. Afrika Utara. Orang Utara lah tu. Jadi sistem dia begini. Oh, senang sistem dia. Tiap-tiap minggu ada test. Jadi kalau masuk tak sedia, test memang kena lah. Jadi test dia ni bagus. Saya pun kalau boleh nak buat juga dalam kelas. Sana depan kok. Apa dia? Apabila masuk kelas, dia akan buat sama ada. Ustaz tu dia kata, ambil kertas, sila tulis nama, nombor matrik, jawab soalan. 15 minit saja, tak lama. 10 minit kadang-kadang, 15 minit. Dia bagi satu soalan, jawablah. Tapi soalan itu tajuk yang minggu lepas lah. Dia tak akan bawa tajuk yang lama. Tajuk yang kita baru belajar. Jadi mengejut. Dia tak bagi tahu. Tak ada perkhabaran, tak ada wahyu turun. Terus ambil kertas. Ataupun satu cara lagi. Ini sistem Perancis. Satu cara lagi, apabila dia masuk kertas, dia pegang satu buku. Buku tu ada senarai nama, attendant. Jadi dia panggil, Muhammad bin Khaydir, sila ke depan. Aduh, dia Syafawi. Mengejut. Jadi kalau kita masuk kelas tanpa baca last topic, memang kena. Jadi bagus juga. Saya kalau nak masuk kelas memang kena baca dulu. Mana kita dah baca, kawan-kawannya faham. Malu juga duduk depan orang tanya tak boleh jawab apa. Kita baca sedikit. Jadi bagusnya sistem ni, akhirnya peperiksaan akhir tak ada. Dia ada peperiksaan bulanan saja. Tiap-tiap bulan ada periksa. Dia dipanggil fardu. Fardu ni dia bagi tahu dulu topik sekian sampai sekian. Bagus. Maknanya kita buat persediaan, kita baca, kita jawab. Yang tu diberitahu, diberi inform, pengetahuan dulu. Yang satu lagi test tu memang tak ada. Dia main mengejut je. Yang takut sekali, masuk panggil nama kita naik. Pergi ke depan. Dia tak panggil ramai. Satu kelas, satu sesi, dia panggil satu, dua orang sahaja. Sesi lain dia panggil pula orang lain. Begitulah. Jadi kita nak masuk kelas memang berdebar-debar. Kalau sini masuk kelas, relax aja, tidur lagi dalam kelas. Sebab apa? Tak ada bersedia apa. Ustaz pun tak tanya apa. Tugas ustaz pun ajar je lah. Sebab nak pandai-pandai tak boleh. Ada sukatan. Begitu caranya. Maknanya kalaulah kita itu buat persediaan, tujuan masa kita masuk kelas tu, ustaz cakap dah ada link, link kepada yang tajuk yang lepas. Jadi kita sentiasa membaca. Itu bagus jugalah cara dia tu. Jadi memberi kita tiap-tiap kali peringatan nak masuk kelas, baca. Nak masuk kelas, baca. Kurang-kurangnya ada persediaan. Itu adalah pengalaman lah. Tapi satu pengalaman itu di Sanawi, sekolah rendah, sekolah menengah. Kalau sekolah di universiti pula lain ceritanya. Tak ada periksa, tak ada apa. Tiba-tiba periksa akhir gedebok satu kali je. Yang tu pengsan. Bayangkan satu buku macam ni diperiksa sekali je. Dan bukan satu subjek, lima subjek. Nak baca macam mana? Takkan nak baca last minute. Jadi di sini perlulah baca dari awal. Kurang-kurangnya paling tidak 3 bulan awal. 3 bulan. Baca, buat nota, buat ringkasan, buat peta minda, buat discussion. Kalaulah Arab, dia belajar bahasa dia, dia hafal, hafal buku ni macam hafal Yasin. Kita orang Melayu baca tak hafal. Macam mana nak boleh jawab? Cuba bandingkan.
Jadi kalau belajar, minta maaflah, belajar ARK, belajar bahasa Arab ni memang kena hafal. Siapa tak nak hafal memang susah. Memang perlu kepada hafazan. Tapi pandai-pandailah hafal. Jangan nak hafal semua pula sampai satu buku lah apa. Bukan. Dia ada teknik dia juga. Jadi perlu kita menguasai teknik itu. Jadi kalau nak tengok teori-teori berbagai-bagai cara orang membaca tu, tuan-tuan boleh ataupun adik-adik kita ni, pelajar-pelajar kita bolehlah tengok buku-buku yang berkaitan dengan pembacaan, motivasi dan sebagainya. Jadi banyak dibicarakan tentang cara membacanya dengan cepat dan sebagainya. Dan kalau kita tengok ada beberapa minit lagi ni, tak lama dah, kita kongsi sikit beberapa perkara lah yang tak baca daripada buku yang ditulis oleh mufti wilayah kita ni. Dia satu buku, kalau boleh bacalah bukunya, bertajuk Kuasa Iqra. Ni bagus, bagi semangat sikit buku ni. Kecil je, tak banyak pun. Saya rasa baca 2 jam habis. 2 jam je. Kalau kamu baca, saya rasa sejam je. Lepas tu siap. Cabut. Okey, dia dalam satu topik. Saya petik di sini dengan ringkas masa yang ada ini. Sebab ni kita ada program kan. Jadi, dia kata awasi 4 perkara ketika membaca. Maknanya kita ketika duk ulang kaji tu, ini perkara yang perlu kita jaga, kita awasi kalau boleh. Yang pertama, kurang sabar ketika membaca dan menelaah buku. Memang confirm ini kurang sabar. Sebab orang yang membaca buku, dia perlu kepada kesabaran yang begitu tinggi. Kadang-kadang kita baca pun nak cepat habis. Itu biasalah manusia. Baca, tak penting pun. Tak penting pun. Akhirnya habis. Begitu je lah. Bukan baca. Belek-belek sajalah. Jadi, ketika membaca, perlu kepada kesabaran. Sebab kesabaran inilah yang akan membawa kita untuk mengetahui perkara-perkara yang ditulis oleh penulis, dan kita boleh membaca dalam keadaan yang mana kita sendiri tahu bahawa masa yang perlu kita baca. Macam tadi, kalau semua orang tu dia suka baca waktu selepas waktu 12 malam. Ada kan? Ada setengah orang tu. Jadi kena pilihlah kesabaran dia tu, mungkin tahap dia tinggi ketika itu. Sebab apa? Waktu itu dia minat. Dia boleh bertahan lama. Kalau baca masa awal-awal mungkin dia tidak berlapat bertahan. Sebab apa? Dia kurang sabar. Mungkin dia sabar, dia nak buat benda lain. Kalau saya, pengalaman saya, saya ni orang suka tidur awal. Suka tidur awal. Sebab ikut sunnah Nabi. Nabi kan suka tidur awal. Sebab apa? Nak ambil waktu pagi. Sunnah Nabi bangun pagi. Amalan yang disuka oleh Nabi SAW, bangun pagi. Al-barakatu fi bukuriha, keberkatan ada pada awalnya. Jadi saya selalu buat apa? Pukul 3 pagi saya bangun. Itu sayalah. Jangan duk ambil sebagai contoh. Jadi masing-masing mempunyai kekuatan, masing-masing mempunyai kelemahan. Pilihlah masa yang sesuai. Yang pentingnya baca. Itu akan membantu. Sebab apa? Kalau kita tidur awal, bangun otak kita pun dah fresh, dah relax, dah segar. Tapi kalau larut malam, bagi saya, kita dah penat satu hari buat kerja, dah baca, dah belajar, memang tidur pun kadang-kadang
tak nak tidur tapi tertidur. Baca dengan buku, dengan buku tertidur sekali, peluklah buku, bukan peluk buku, peluk kita, kita yang peluk buku. Jadi kesabaran itu perlu kita memilih masa yang sesuai. Ini yang pertama. Jadi kita banyak bersabarlah nak baca ni. Sebab tu saya petik salah seorang daripada ulama kita. Dia kata apa? Contohnya Al-Hasan, Hasan Lu'lu', nama dia Lu'lu'. Lu'lu' tu apa? Permata. Mengatakan, saya melalui masa selama 40 tahun bersama buku yang selalu berada di dadaku, baik ketika bangun maupun ketika tidurku. Tu dia. Maknanya kalau kita nak baca bukan sekadar setahun dua, kena jadi budaya dalam kehidupan kita. Kalau tak budaya kat sini, bila lagi saya rasa lepas kerja, dah masuk kerja, dah dapat kerja, memang kalau ikut kajian, berapa yang baca buku, berapa kerat saja sebenarnya. Sibuk dengan benda-benda lain. Saya kalau dah kahwin, sibuk dengan anak, sibuk dengan isteri, layang suami, layang isteri, layang anak. Banyak benda, layang kerja, layang bos, macam-macam lagi. Tak ada dah nak masa nak baca. Inilah masa yang sesuai. Dan selalu saya bercakap, masa belajar inilah sebenarnya masa yang paling indah dalam kehidupan kita. Masa yang paling indah. Tak percaya, tunggu 50 tahun lagi. Kalau dah lepas belajar tu, serabut macam-macam. Macam-macam perkara. Tapi masa belajar ni lah. Sebab tu perlu rebutlah peluang. Buat insya-Allah perkara yang boleh memanfaatkan kita pada masa depan. Yang kedua, saya ringkaskan, iaitu ni masalah yang perlu kita jaga. Kurang tumpuan. Ni memang betul lah. Sebab tu Nabi SAW ketika wahyu diturunkan baginda, bagaimana ia diriwayatkan, bagaimana keadaan baginda SAW, dia tidak tahu apa yang berlaku di sekelilingnya. Kenapa? Sebab tumpuan konsentrasinya kepada Al-Quran yang diwahyukan. Cuba tanya kita, duduk dalam kelas, ustaz duk cakap tu, tumpuan kita kat mana? Tanya diri sendiri, muhasabah. Jadi kalau ustaz cakap, cuba tanya diri kita, kita dengar ke ustaz tu, ataupun kita duduk terbang di udara, jadi Superman kejap ke, jadi Spiderman ke, mana tahu kan. Itu penting, tumpuan. Kita membaca pun sama, tumpuan tu perlu. Sebab tu ada setengah orang dia boleh baca sekejap je. Satu buku dia baca sekejap. Sebab ada tumpuan dia begitu terlalu konsentrasi. Tiap-tiap baca dia boleh, kali baca dia dah ingat. Itu puan. Tapi kita baca puluh kali pun sebab ada mata tengok sini, tengok handphone, tengok sini, tengok handphone, 100 kali pun tak jadi ni. Sebab tumpuan tak ada. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, nak habis masa dah. Tidak memiliki sistem bacaan yang jelas dan betul. Ini kena awasi perkara-perkara ini. Tidak memiliki sistem bacaan yang jelas, iaitu ada waktunya membaca itu, terutamanya membaca permulaan, berasa bengong dari mana hendak melalui dan bagaimana cara nak mulakan. Cara umumnya, dia kata, membuat skala keutamaan yang baik dan rapi adalah satu daripada kelengkapan yang mampu membantu kita berjaya. Skala keutamaan. Dr. Yusuf Qardawi kata, fiqhul awaliyat. Yang mana nak baca dulu? Nak baca WhatsApp dulu ke? Nak baca English esok, nak periksa.
ataupun bahasa Arab hari Jumaat kan, mana satu? Itu keutamaan, perlu disenaraikan. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu pernah berkata, orang yang menyibukkan dirinya dengan urusan yang tidak penting, sesungguhnya dia akan kehilangan urusan yang penting. Itu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Sibuk benda yang tak penting, dia akan kehilangan benda yang penting. Sekarang tak menyesal. Lepas 5 tahun ataupun akhir tahun semester depan, menyesal aku duk penting benda lain. Sebab tu CGPA tak naik-naik. Jadi perlu. Jadi kena bagi bacaan tu keutamaan diberi tiap-tiap apa yang kita baca. Dan yang terakhir iaitu tidak mengamalkan ilmu yang dibaca dengan ataupun yang dipelajari. Ini memanglah tidak beramal dengan ilmu yang kita baca, itu memanglah yang akan membuatkan kita satunya cepat lupa. Tapi kalau kita melakukannya seperti mana kita melakukan apa yang kita belajar tentang fardu ain, solat, jadi insyaAllah tak akan lupa. Itu cara yang mudah. Perlu dilengkapi apa yang kita baca, apa yang kita pelajari dengan amalan ataupun praktikal. Jangan hanya tahu, tapi kita perlu melaksanakan dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting. Dan kita kena ingat juga, kita ni sebagai manusia ada kelemahan-kelemahan tertentu. Jadi kita akhir sekali perlu minta bantuan daripada siapa? Maha Pencipta, Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkanlah beristighfar. Kuasa istighfar itu hebat, seperti mana yang berlaku kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam sebuah cerita yang masyhur. Banyakkanlah istighfar, dan kalau boleh kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu akan dipermudahkan oleh Allah. Sebab itu kita sebagai seorang Islam, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita kena minta bantuan dan pertolongan daripada Allah. Dengan itu mudah-mudahan doa kita dan juga dengan kita banyak-banyak memaafkan orang, itu penting juga. Sebab kadang-kadang dalam jiwa kita ni ada sifat yang tak baik. Jadi kalau kita tidak hilangkan sifat yang terbaik ini, dia akan menjadi racun dalam jiwa kita, dalam diri kita, dan akan menyekat ilmu-ilmu yang baik tadi. Jadi kita boleh kita memaafkanlah sesemua orang. Mudah-mudahan dengan memaafkan, dengan minta pengampunan daripada Allah, mudah-mudahan Allah akan beri kita jalan kemudahan kepada ilmu dan diberkati, dan ilmu itu akan kekal dalam jiwa raga kita sepanjang hidup. Itu saja pesanan dan ringkas, kongsian ringkas daripada Ustaz yang mana merupakan WC spesial lah malam ni. Jadi kalau bahasa tu biasa, kita akan kembali pada amalan yang disukai oleh Rasulullah SAW juga adalah membaca. Itu juga di antara perkara yang perlu diberi titik beratkan dalam kehidupan seorang Muslim. Sebab itulah Islam menjadi agama yang bertamadun, sehingga terbentuknya satu tamadun yang tersebar luas di dunia. Itu saja pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada terkasar bahasa, tersalah, tersilap, saya mohon maaf. Aqulu qawli hadha. Dan sebelum itu saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan kita
untuk membaca dan untuk mendalami dan memahami, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.